Oke, berjumpa kembali di hari ini. Edisi kali ini kami dapat TV Sub ya. Modelnya 2TC32BA1I ya. Ini katanya kena air ya. Seperti ini, langsung kita buka, tidak usah dicoba ya. Pastinya kena air itu mati total ya. Ini. Karena kehujanan dari sini, ada lubangnya ini pas jalur mesinnya ya. Kita buka dulu. Ini baut-bautnya sudah saya lepas. Untuk kasus televisi yang terkena air ini jangan langsung dicoba ya. Kalau dicoba akibatnya tambah parah untuk kerusakannya. Oke, sebelum melangkah ke videonya, yang belum tombol subscribe di bawah, silahkan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, langkah pertama untuk menangani kasus televisi yang terkena air, kita lihat dulu bagian mana yang terkena ya. Ini kelihatannya juga korosi. Nah, semuanya dari sini ya. Ini. Langkah pertama kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan thinner. Wah, seperti ini thinnernya. Kita bersihkan yang koros-koros itu di jalur yang koros dengan thinner seperti ini. Kita bersihkan. Setelah dirasa sudah bersih ya, kawan-kawanku semua, kemudian kita biarkan kering dulu. Seperti ini. Jangan langsung dicoba ya. Kita tes dulu bagian yang pertama. Sumber listriknya ya, sini ini ya, jalur sumber listrik kita cek putus atau tidak. Sekringnya masih tidak putus ya, sekringnya. Kemudian kita lakukan cek lagi di MOSFETnya ini ya. Ini namanya MOSFET ini. MOSFET regulatornya kita cek apakah short. Masih baik ya kelihatannya. Kemudian menuju diodanya ya. Dioda ini. Ini dioda. Masih dalam keadaan baik. Kemudian kita cek lagi kapasitor yang kecil-kecil ya, seperti ini. Ini kita cek semuanya. Ini juga yang ada elko-nya. Ini juga kapasitor, kapasitor. Kita cek satu-satu ya. Ini tidak short. Tidak short.
ya kapasitor besar-besar ya, bisa cek ya. Ini juga tidak short. Ini juga tidak short ya. Pokoknya jalur B plusnya yang ada lilitannya ini juga cek ya semuanya. Seperti ini. Ini ada yang kecil. Kelihatan. Tidak short. Nah, ini ada yang short ya ini ya. Antara dua kapasitor ini ada yang short, tapi yang mana? Entah kapasitornya atau IC-IC-nya yang short. Ini yang mensuplai tegangan di sini. Kelihatannya short ya. Oke, kita coba langsung cabut dulu ya. Untuk kapasitornya ini kita cabut. Yang mana yang short ya? Tidak kelihatan. Kita jam lagi. Ini ya. Ini kita lepaskan satu-satu dulu. Kita lepaskan seperti ini. Coba kita ukur lagi. Apakah hilang shotnya? Masih juga shot ya. Kemudian yang satunya ini kita coba lepaskan. Nah, seperti ini kita congkel. Dan kita ukur lagi ya, masih juga short ya. Jalur ini ya, ini ada menuju di belakang sini ya. Ini sudah saya cabut, tapi masih saja short ya. Semua kapasitor-kapasitor sudah saya cabut, masih saja short ya. Terus kita menemukan jalur yang arah sini ya. Ini kelihatan jalur ini yang menuju IC ini. Ini saya putus, terus saya tester di sini tidak short, tapi di sini short ya, masih bunyi ya ini. Terus saya coba nyalakan dan ternyata IC ini sangat panas sekali ya. Ini IC CPU-nya ini sangat panas sekali. Ini kemungkinan short ya ini ya. IC ini yang bermasalah. Ini sudah ketemu. Ini positif bermasalah ini. Oke. Nanti kelamaan untuk videonya karena ini tidak usah diganti ya ini. Lebih praktis kita ganti mesinnya komplit ya. Tidak usah diganti ini, nanti kelamaan. Dan kita cari spare partnya juga
susah lama banget. Oke, langsung kita coba ganti dengan yang baru. Nah, ini sama. Ini bekasnya kita buang saja, kita ganti yang baru. Oke, langsung saja kita pasang agar tidak lama-lama untuk menangani kasus seperti ini. Ini knopnya, jangan lupa. Kita pasang yang di mesin barunya. Seperti ini juga ada casingnya ini. Ini kita singkirkan dulu. Sekarang kita tinggal pasang, lebih praktis, lebih mudah karena PSU sama mesin jadi satu ya ini. Seperti ini kira-kira. Dan kita pasang bautnya. Oke, seperti ini. Oke, perakitannya sudah selesai ya. Tinggal kita coba untuk televisinya. Lampu indikatornya sudah menyala. Backlight juga sudah menyala ya. Kita lihat hasilnya ya. Oke, keren ya. Nah, sudah ada semutnya. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami. Dan yang belum subscribe, segera tombol subscribe di bawah ya.
agar tahu bagaimana video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.